Tahun 2021 merupakan tahun mencabar buat semua pelajar SPM 2021. Ramai yang tercicir dan ketinggalan disebabkan perubahan gaya pembelajaran yang dulunya bersemuka dan kini ke alam maya. Oleh itu, Yayasan Impak terpanggil untuk bersama-sama mengatasi masalah ini. Akhirnya, Impak SPM 2021 dapat membantu pelajar SPM get back on the track. Dengan tenaga pengajar dari Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah disokong oleh Majlis Pengetua Sekolah Malaysia, anjuran bersama Yayasan Sultanah Bahiyah YSB mendapat dukungan KPM dan JPN. Berkat sumbangan para penaja, program Impak SPM 2021 dapat dilaksanakan dengan jayanya. Yayasan Impak mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan kepada penyumbang yang telah memberikan sumbangan dalam merealisasikan kejayaan program Yayasan Impak. Terima kasih kepada para penaja yang telah banyak menyumbang. Salurkan sumbangan anda bersama membantu pelajar yang terjejas dan ketinggalan dengan Impak SPM 2022. Apa itu Moodle? Moodle merupakan website perisian pengurusan pembelajaran, iaitu Learning Management Software, yang Impak SPM gunakan sebagai platform pembelajaran secara maya. Kelebihan Moodle: penyimpanan arkib nota dan latihan 6 subjek teras SPM boleh diakses dan dimuat turun pada bila-bila masa. Boleh diakses tanpa capaian internet. Rakaman sesi live bersama guru cemerlang MGCNK. Latihan dan pencapaian pelajar dipantau. Boleh diakses menggunakan pelbagai peranti, komputer peribadi, tablet dan juga telefon pintar. Moodle merupakan aplikasi mesra pengguna dan senang digunakan. Jadi, apa tunggu lagi? Mari sertai kami untuk Impak SPM 2022. Mudah, pantas dan bermanfaat. Program Impak SPM 2023-2024 adalah lanjutan dan pengeluasan usaha yang telah dilaksana untuk pelajar-pelajar SPM yang telah menzahirkan keberhasilan yang menetaskan maklum balas amat positif dari pelbagai pihak. Maka Yayasan Impak mengal-alukan kebersamaan dan dukungan pihak yang berkongsi hasrat dan bertaut niat untuk menyantuni pula pelajar-pelajar SPM menuju kejayaan peperiksaan demi masa depan mereka. Program ini telah terbit dari cakna dan kepedulian Impak tentang masalah pelajar-pelajar tingkatan 5 menghadapi peperiksaan SPM akibat ketiadaan atau kekurangan kelas-kelas bersemuka selama hampir 3 tahun kerana musibah COVID. Pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR yang mengganti kelas-kelas biasa amat menyukar dan membebani penerimaan justru membendur proses pembelajaran. Bahana kepada pelajar-pelajar ini semestinya getir kerana SPM adalah landasan persekolahan yang amat kritikal menuju kelangsungan kerjaya, malahan kehidupan hari muka.
Ramai pelajar-pelajar khususnya di luar bandar dan dari keluarga miskin yang amat terkesan oleh pelbagai hambatan dan tuntutan dari kelas maya yang agak canggih dan belum dikuasai oleh majoriti mereka. Malahan, belajar tanpa kebersamaan guru-guru dalam kelas adalah amalan yang ganjil membawa satu kejutan budaya yang membatasi pelbagai aspek pembelajaran hingga ramai yang terjejas, terbelenggu, tertekan, malahan ada yang tercicir. Menambah parah, mulai peperiksaan SPM 2021 menyaksikan dasar kurikulum standar sekolah menengah atau KSSM yang baru telah diperkenal buat pertama kalinya. Di samping perubahan kandungan dan pendekatannya, ia mempunyai format menjawab untuk penilaian dan skema permakaan yang berbeza dari sebelumnya, memberi akibat negatif bila tidak dipatuhi. Hakikatnya, perubahan ini telah didapati amat menjejas prestasi pelajar-pelajar kerana maklum balas yang diperolehi membuktikan ramai pelajar-pelajar, malahan ada guru-guru berkaitan juga, tidak memahami format penilaian dan skema permarkahan tuntutan kemahiran berfikir aras tinggi atau KEBAT untuk SPM. Maka, IMPAT telah bertekad untuk menyantuni pelajar-pelajar ini demi menangani masalah yang telah dihadapi. Dengan kerjasama Majlis Guru Cemerlang Negeri Kedah dan Setuhan Pengalaman Yang Berbahagia Tan Sri Ali Mudin Muhammad Dom, mantan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, Penasihat Pendidikan IMPAT, program intervensi SPM yang amat berjaya dilaksanakan untuk SPM IMPAT akan mengulangi usaha serupa untuk SPM 2023-2024. Penerusan program ini telah didukung kuat dari penilaian keberkesanan program 2021 oleh Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Kedah yang berbahagia Tuan Haji Rozaini bin Ahmad. Usaha ini juga telah mendapat kelulusan Kementerian Pendidikan Malaysia. Program intervensi ini sekali lagi bertujuan untuk mengimbangi kelompongan dari PDPR dan jurang penguasaan KSSM dan pemahaman kaedah skema pemarkahan KEBAT. Program ini tertumpu kepada 6 subjek teras dalam peperiksaan SPM. Telah juga memberi dukungan untuk pelaksanaan program demi kemaslahatan pelajar-pelajar SPM. Ekoran saranan Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia, program akan diperluaskan juga tumpuan utamanya. Namun sebagai memanfaatkan PDP digital dalam talian, program ini akan boleh diakses dan terbuka juga kepada pelajar-pelajar seluruh negara. Malahan, usaha sedang dilaksanakan bagi memungkinkan pelajar-pelajar Malaysia Timur untuk mendapat manfaat. Keistimewaan PDP IMPAT SPM ialah ia akan dilaksanakan oleh guru-guru pakar yang berpengalaman dan mahir dalam PDP subjek-subjek berkaitan dari segi persediaan untuk peningkatan capaian dalam peperiksaan SPM. PDP program akan dilaksanakan dalam 3 fasa, bermula dengan sesi-sesi asas menyubur minda dan usaha terhadap peperiksaan melalui modul-modul motivasi dan ajaran setuhan rohani hingga persediaan menghadapi peperiksaan. PDP bimbingan guru-guru pakar berpengalaman akan membolehkan pelajar-pelajar mengulang kaji liputan silibus subjek-subjek di fasa pertama dan disusul oleh sesi-sesi latihan berjadual secara berfokus untuk tajuk-tajuk utama berserta ujian latih tubi dalam fasa kedua. Peringkat terakhir fasa ketiga adalah yang paling kritikal dan dari maklum balas tahun lalu adalah yang amat membantu pelajar-pelajar kerana guru-guru membimbing dengan tips atau petua-petua bagi memungkinkan peningkatan skor tinggi. Fasa tiga ini memberi modul-modul untuk cara pemahaman soalan yang menjurus kepada petua atau tips menjawab menepati tuntutan KEBAT yang menekankan kebolehan penghuraian jawapan. Guru-guru juga memberi tips cara menjawab untuk menepati skema penilaian atau kaedah pemarkahan format KSSM 2021. Satu lagi keistimewaan program IMPAM ialah pemanfaatan aplikasi digital MUDA sebagai platform program. Ia memungkinkan pelajar-pelajar bukan sahaja mengikuti kelas-kelas pada waktu sebenar atau real time, tetapi juga membuat rujukan ulangan pasca sesi pada bila-bila masa, termasuk secara kelompok di sekolah atau asrama. Arkib rakaman semua kelas-kelas pula dan nota-nota PDP bagi setiap sesi juga boleh diulang rujuk dan dimuat turun sebagai hard copy oleh pelajar-pelajar yang amat membantu bagi mereka yang terlepas kelas-kelas digital langsung atau sukar
malahan mungkin terputus capaian semasa sesi. Tinjauan rawa impak untuk SPM 2021 dari pelajar-pelajar memperakukan bahawa rakaman dan nota program impak ini amat berguna dan telah dimanfaat luas sebagai rujukan mentelaah subjek-subjek yang mana ada juga melibatkan rakan-rakan pelajar yang mendapat faedah tanpa perlu mendaftar dalam program. Impak telah menerima hantaran dan respon yang amat positif dari kalangan pelajar-pelajar di mana ramai dari mereka menyatakan telah memperolehi peningkatan pencapaian dan peperiksaan percubaan trial exam SPM hasil dari pemanfaatan bahan impak SPM kita. Maka nyatalah program intervensi SPM telah memberi manfaat kepada bilangan pelajar-pelajar yang berganda berbanding dengan angka yang mendaftar rasmi iaitu seramai 7,000 pelajar. Adalah dianggarkan jumlah keseluruhan yang mendapat manfaat secara langsung atau tidak langsung dari kelas-kelas dan arkib nota-nota impak adalah melebihi 15,000 pelajar-pelajar SPM. Malahan, mungkin jauh lebih besar seluruh negara. Untuk SPM, bukan sahaja PDP dan peningkatan teknologi ditambah baik, tetapi matlamat sasaran usaha akan ditingkatkan dari segi penyertaan dan keberhasilan. Sebagai usaha meningkatkan pencapaian dan kemaslahatannya, Bengki Bersemuka bersasar bagi sekolah-sekolah daif yang memerlukan pengembelingan guru-guru cemerlang negeri-negeri, webinar berfokus untuk subjek-subjek tertentu. Bengki Bersemuka secara bersasar akan tertumpu kepada beberapa daerah yang mengandungi ramai pelajar-pelajar daif dari segi latar belakang ekonomi dan daya pencapaian akademik. Jabatan Pendidikan Negeri akan membuat pemilihan kawasan dan mencadangkan pengisian program. Di samping 6 subjek teras, rancangan telah dirangka untuk kemungkinan penambahan modul-modul, bidang-bidang motivasi, pembangunan akhlak dan kemahiran hidup seperti digital skill, financial literacy, entrepreneurial motivation, inovatif dan kreatif mindset dan sebagainya. Di bidang digital, kita mahu memupuk minat dan kemahiran di kalangan anak-anak untuk bidang seperti teknologi maklumat dan komunikasi. Reka bentuk teknologi termasuk programming dan coding yang banyak diajar di peringkat usia demikian. Adalah diharapkan dengan sokongan dan dukungan pelbagai agensi, entiti-entiti korporat prihatin dan badan-badan yang bertaut matlamat serta dermawan yang berkongsi minat dan niat, kita boleh melaksanakan satu template, satu usaha dan satu kebajikan ibadah untuk pelajar-pelajar menamat jaya persekolahan menengah mereka menuju penganjayaan lanjutan dan atau kerjaya. Bersatu, kita boleh membawa perbezaan agar pelajar-pelajar anak-anak bangsa cemerlang dan pembangunan pendidikan negara gemilang dan terbilang, insya Allah. Bersama, kita lebih kuat dan lebih berjaya. Assalamualaikum. Suara tak dengar Cikgu Asia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Cikgu Rahma. Sehat lah. Sehat. Ha, sehat alhamdulillah. Selalu kan. Okey. Alhamdulillah baik. Malam ni kita akan bincang. Okey, Cikgu Rahma akan cuba pasangkan slide lah nah, malam ni lah. Okey. Kita tunggu tengok. Komputer.
Siap, present. Kita nak ambil Chrome tab ke, window ke, entire screen ni? Kita ambil entire screen lah nah. Cikgu Asya. Ya, benar. Tunggu bahan. Malam ni kita akan bincang novel. Okay, kita kaji dulu. Bahan tak naik lagi kan? Belum. Nampak lagi? Belum naik lagi dari sini. Okey, sudah tu. Tapi ada banyak tu. Eh? Banyak tu. Ada banyak. Besarkan sekejap. Macam tu nampak belum? Nampak banyak. Nampak banyak. Banyak file pula. Banyak file tu. Okey, sekejap. Sekejap. Okey. Banyak file? Oh, mungkin tadi. Saya cikgu cuba lepas tutup dulu. Kena besarkan PowerPoint tu. Cikgu Asya okay. Ni. Ya. Kena besarkan PowerPoint tu. Tadi masuk balik PowerPoint tu. Sekejap. Masuk balik. PowerPoint tu nampak lagi? Tadi ada ni tak ada. Masuk. Tu tengah buka. Tadi ada. Di sini masuk pula. Buka. PowerPoint tu. Yang ni nampak? Okay. Terus buka. Ya. Okay, pasang slide. Slide show. Okay, ni nampak. Ni slide besar ni. Okay. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kita nampak kan? Nampak. Boleh kita teruskan? Bahan tak ada lagi? Boleh. Bahan kita tak naik ke Puan Asya? Naik. Cikgu Rahmah, naik dah. Nampak? Nampak dah. Tapi nampak baru muka depannya lah. Bahan nampak tak? Nampak. Ada masalah. Okay, slide tu kena bagi slide kedua lah pula. Tu baru slide pertama. Sebelum dia ada satu lagi. Tak naik. Ya. Sekejap bahan kita tu. Tak naik. Sekejap. Ui, banyaknya. Silap dah ni. Sekejap bahan terlalu banyak dihantar. Ada masalah ni. Macam mana nak keluar ni? Kalau cikgu rasa terus present. Saya present. Boleh nampak tak Cikgu Rahmah? Cikgu Rahmah boleh nampak tak? Share.
Cikgu Rahmah boleh nampak tak? Cikgu Rahmah boleh nampak tak? Kita nampak panas ya. Kena. Yes, screen. Okey, saya cuba pasang sekali lagi. Tak, yang saya share ni nampak tak? Cikgu Rahmah. Okey, saya cuba present sekali lagi nah. Oh, tak dengar. Okey, okey. Screen. Tak nampak, tak nampak. Share screen, okey. Cuba. Okey, macam ni nampak? Nampak tak? Tak nampak. Oh, tolong bagi dekat. Wish Kak Rahmah hilang. Okey, Cikgu Asia, dapat ke? Ya. Saya dah share ni, Cikgu Rahmah nampak tak? Page pertama sudah, okey. Page kedua? Tak, ni page pertama. Okey, baik. Teruskan. Cuma kena besarkan saja. Saya punya memang dah besar ni. Tak penuh. Tak penuh? Okey, tak apa. Ha. Saya kena buka lagi satu kan. Boleh. Slide jelas. Okey. Tak apa, kita cubalah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kami mohon maaf atas kesilapan ini. Macam ada masalah untuk malam ni lah untuk paparan slide. Okey, walau bagaimanapun inilah rumusan daripada kertas 2 yang sudah keluar exam, yang sudah keluar peperiksaan pada 2021, 2022 dan 2000 ulangan pada SPM 2022. Okey.
soalan bahagian A, soalan 1, soalan 2, soalan 3, soalan 4, soalan 5, kita tidak akan bincang malam ni sebab fokus kita pada malam ini ialah soalan 8, iaitu soalan novel. Kita akan mengkaji kupasan novel dan perbincangan soalan-soalan yang sudah keluar exam. Okey, kita teruskan slide yang seterusnya. Kalau jadualnya agak kecil, jadi kita akan pergi kepada soalan slide yang seterusnya untuk soalan 8 sahaja. Okey, kalau soalan 8 saja, ayat ini lebih jelas tahun 2021, 2022 dan 2023. Okey, soalan 81 sudah naik novel Pantai Kasih, sudah naik novel Di Sebalik Inara dan sudah naik novel Jendela Menghadap Jalan. Jadi novel, kalau novel Negeri Kedah sudah keluar, novel Di Sebalik Inara ni di Sabah pun sudah keluar, Pantai Timur sudah keluar dan novel Pantai Kasih. Jadi ada, kalau ikutkan novel, ini semua novel tingkatan 4 ni. Jadi kemungkinan kalau kita ikut analisis, kemungkinan macam novel tingkatan 5 pula lah tahun ni ni. Puan Nasiah nampak gaya lah kan. Tapi kita tak tahu lah kan. Sebab kalau ni tingkatan 4, tingkatan 4, tingkatan 4. 3 tahun ni ulangan-ulangan pun tingkatan 4. Okey. Untuk soalan 82, kita tengok ada dua peristiwa yang gembirakan, dua peristiwa yang boleh ditelani, dua peristiwa yang dapatkan dijadikan pedoman hidup. Dua-dua peristiwa ni daripada sebuah novel. Puan Nasiah, betul kan? Kita satu novel baru. Belum keluar lagi dua novel. Okey, kita tengok pula yang soalan slide yang seterusnya. Okey, yang ini fokus. Okey. Kalau ikut tengok ni macam ni. Okey, ini novel-novel yang tiap-tiap pelajar kena fahamlah juga sebab apa? Pada semenjak kita apa BMS KSM yang baru ni, para pelajar kena tahu sebab soalan 81 boleh diuji daripada 8 novel ini. Kepada rasa macam tu. Ya. Betul. Ya. Jadi yang ini sudah keluar, yang ini sudah keluar, yang ini sudah keluar. Yang belum keluar, Lieutenant Adnan Wirabangsa, Songkit Berbenang Emas, Sila Darsina, Tirani Bima Satu. Yang dibincang ni ialah yang keluarnya untuk bahagian soalan pertama 8 pecahan 1. Jadi kalaulah kita nak fokus petikkan mana-mana, kita boleh tengok pada Songkit Benang Emas, Sila Daksina, Tirani, Bima Sakti Menari dan Lieutenant Adnan Wirabangsa. Tetapi jangan risau untuk soalan 81 ni. Walaupun kita tidak belajar secara teliti pada novel-novel ni, tetapi apabila kita baca petikkan, jawapannya ada di situ. Bukan begitu Puan Asyah? Ya betul. Jawapan ada dalam petikkan. Jadi kita akan baca, kita tengok soalan, kehendak soalan, kita salin balik kehendak soalan, kita cari isi, kita gabung saja. Sama ada kita nak koma ataupun kita menggunakan kata hubung. Biasanya 4 markah. Bukan begitu, Puan Asyah? Ya, betul. Soalan 81 ni dia lebih kepada pemindahan maklumat. Ya, betul-betul. Kan? Ya, okey, kita teruskanlah. Okey, ini yang selesai novel. Okey, ini kita nak menyentuh tentang 8 pecahan 2 pula. Soalan-soalan yang berkaitan 8 pecahan 2 boleh jadi peristiwa yang menyedihkan sebab biasanya yang KSM yang baru ni minta peristiwa. Jadi kita pun senaraikan di sini peristiwa. Peristiwa yang menyedihkan, peristiwa yang dapat dijadikan teladan, peristiwa yang boleh dicontohi atau menjadi pedoman, peristiwa yang meninggal kesan yang mendalam, peristiwa menunjukkan semangat kerjasama atau kerja pasukan, peristiwa menarik, yang tanda tik ni, yang tanda hijau ni, yang ini sudah keluar yang tadi. Jadi kemungkinan ada peristiwa-peristiwa lain lagi yang boleh ditanya untuk percubaan ini ataupun SPM akan datang. Tidak berapa lari lagi. Okey, kita terus lagi terus slide. Okey, ini sambung lagi. Ini sambung lagi. Sambungan. Peristiwa yang menggembirakan sudah keluar. Peristiwa yang menimbulkan keinsafan, ini ulangan sudah keluar. Peristiwa yang menunjukkan kerja berpasukan. Peristiwa yang boleh dicontohi. Peristiwa yang meninggalkan kesan mendalam. Peristiwa yang menunjukkan semangat kerjasama. Peristiwa menarik. Mungkin terulang slide ni rasanya ni. Ada dua kali pula katakan. Okey, tak apa.
Okey. Yang ni kita apabila kita, iaitu bahagian yang atas tu maksudnya kita bincang dari segi analisis soalan-soalan yang sudah keluar, soalan-soalan yang mungkin ditanya dan bagaimana soalan itu diuji nanti kita akan bincang selepas ini. Walau bagaimanapun ingat, soalan novel ni ialah soalan 10 markah, termasuk dalam bahagian soalan pemahaman kertas 2. Kalau pemahaman tu 35 markah campur dengan soalan nombor 6, campur dengan soalan nombor 7 dan campur soalan nombor 8, 35 markah. Pemahaman umum, pemahaman sastra, novel. Jadi malam ni kita akan kaji novel. Novel seperti yang dinyatakan tadi ada dua soalan, soalan pertama dan soalan kedua. Soalan 8, soalan ni soalan 81, soalan 82. Soalan 81 ni okey, diberikan satu petikan novel. Mana-mana novel daripada 8 tadi. Ha, ingat tadi 8 tadi 3 pilihan diuji. Ada 5 lagi pilihan. Okey. Ha, biasanya 4 markah. Tapi 4 markah ada 3 isi pun boleh dah. Tapi sebaik-baiknya kita ambil setiap satu isi. Ha, itu yang terbaik. Jawapan ada dalam petikan. Sebab tu tadi Cikgu Asya kata kita pindah maklumat. Okey. Guna ayat anda sendiri yang gramatis. Yang gramatis maksudnya kita ada subjek dan predikat. Okey, siapa buat apa? Ha, ini ingat ni, yang ini nak highlight sekali. Calon mesti menjawab soalan bukannya menyalin saja. Maksudnya di sini ada kehendak soalan. Calon kena salin kehendak soalan barulah disambungkan dengan jawapan-jawapan dalam petikan. Betul kan macam tu Puan Asya? Nah, betul. Okay. Okay. Soalan pun kita kena salin sebab kita jawab soalan pemahaman. Jadi kita ada sikit dia punya soalan dalam tu. Okay. Dan kemudian kita jawab. Kalaulah belajar salin saja. Tidak salin kehendak soalan. Kita nak bagi berapa markah kalau macam tu. Kalau kata betul-betul 4. Dia akan markah bahasa ke Puan Asya? Ha, dia markah bahasa lah mungkin kurang. Markah bahasa sebab ya ini 81. Ah, 81. Ini soalan 81. Soalan pindah maklumat. Soalan pindah maklumat tak markah tetapi dia tak salin kehendak soalan. Dia betul-betul salin petikan tu, dia letak jawapan macam tu. Macam kata salin bulat-bulat lah katanya kan. Jadi markahnya dapat apa? 50% ke? 4 markah, 3 markah ke? Macam mana? Tak dapat markah penuh lah. 4 markah kan? Sebab dia hanya menyalin. Kalau macam salin tu, jawapan. Dia menyalin. Sebab tu di sini dia kata bukannya menyalin tetapi menjawab soalan. Betul. Dia tidak dapat markah penuh 4 tu. Markahnya boleh jadi 2 saja. Okey. Okey, kita dua teruskan. Okey. 2 saja. Slide yang berikutnya. Okey. Okey. Soalan 81. Okey, soalan 81, 82 nanti akan dibincang oleh Cikgu Asya lah. Baca petikan novel di bawah dengan T. Kemudian jawab soalan yang berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri. Tempat markah ni. Yang ni lah yang Cikgu catat ni. Nyatakan sebab terberasa bosan apabila balik ke kampung halamannya. Sekiranya pelajar tidak salin benda ni. Pelajar salin jawapan dari saja. Okey. Yang inilah yang kita kata markah ni. Percuma saja. Sepatutnya dia kena salin. Sebab kita berasa bosan apabila balik ke kampung halamannya kerana barulah disambungkan dengan 4 jawapan. Baru dah dapat 4 markah. Okey. Ada contoh soalan. Okey, teruskan. Okey, ini petikan. Contoh petikannya. Tadi kamu jadi pelajar-pelajar bolehlah cari tadi. Ini petikan tadi. Jendela berjalan. Jadi kenapa kita tak nak balik tadi tu? Jadi bagilah rasanya carilah 4. Kenapa kita berasa apa tadi soalan tadi? Jadi kita carilah 4 jawapan di sini. Kalau jawapannya tiba-tibalah kata-kata tadi yang cikgu cakap tadi, pelajar tak salin soalan. Dia ambil saja gitar ni
demam sejak semalam. Katanya cuaca di Pekan amat beza dengan cuaca di bandar. Kerana selalu biasa dengan cuaca terik di bandar menjadi panas. Sampai titik. Pelajar hantar jawapan macam tu saja. Hilang markah. Sedangkan yang ni dapat markah salin sikit saja soalan kan. Rugi sangat kalau tak salin. Okey. Ini soalan jendela mengharap jalan. Tapi soalan tahun novel ni sudah keluar soalan. Okey. Okey, teruskan lagi. Nampak? Dah okay, teruskan. Teruskan, Asia? Ya, dah teruskan. Okey, yang ni contoh satu lagi. ini dah masuk soalan 8-2, okey? Puan Asia akan teruskan dengan soalan 8-2. Okey, soalan 8-2 ni ialah... Okey, saya teruskan. Okey, soalan 8-2 ni... Okey, soalan ni contoh soalan lah. Okey. Berdasarkan sebuah novel yang anda pelajari, huraikan dua peristiwa yang boleh dicontohi kepada pembaca. Okey, soalan ni soalan yang dah keluar lah. Okey. Okey, Cikgu Rahmah. Okey. Peristiwa ni pelajar kena ambil dari mana, Cikgu Rahmah? Daripada novel. Ini dah keluar. Okey, jadi untuk pelajar jawab, dia kena ambil satu je novel. Untuk Negeri Kedah, dia ada novel Jendela Sebab ni contoh. Dan Songket Benang Emas. Okey, jadi dekat sini kita bagi. Ini contoh novel. Ni dua. Ini tadi berdasarkan sebuah novel. Tadi kena ambil satu novel, kan? Cikgu Rahmah kan? Putih-putih lah. Cikgu Rahmah? Okey. Tadi berdasarkan sebuah novel. Dan sekarang berdasarkan dua buah novel. Kalau berdasarkan sebuah novel, maksudnya dua peristiwa. Kalau berdasarkan dua buah novel, maksudnya tapi satu peristiwa. Tapi boleh jadi dua novel. Jadi itu kita bagi apa? Pendedahan. Kemungkinan dua novel ke. Betul. Ini contoh buah novel soalannya. Okey, berdasarkan dua buah novel yang anda pelajari, huraikan peristiwa yang memberi teladan kepada pembaca dan sebab peristiwa tersebut memberi teladan kepada pembaca. Okey. Ini panduan pemakahan lah untuk sebuah novel dan dua buah novel. Okey, jadi jawapan berdasarkan sebuah atau dua buah novel yang dipelajari. Jawapan hendaklah dalam ayat-ayat yang lengkap. Jadi pelajar kena jawab dalam ayat-ayat yang lengkap lah. Okey, satu markah bagi setiap isi yang betul. Satu markah bagi peristiwa. Huraian, contoh yang lengkap atau jelas bagi setiap isi. Markah isi maksimum 4 markah. Dua markah bagi setiap isi dan peristiwa huraian contoh. Okey. Markah bahasa maksimum 2 markah diberi secara menyeluruh. Okey, maksudnya bila kita bagi isi tu, okey, isi tu dah ada markah. Dan bila kita bagi huraian dan contoh atau alasan sebenarnya bagi isi tu, kita akan dapat markah. Okey, jika calon menjawab dan markah isi kosong, beri satu markah untuk markah bahasa. Maksudnya ni kalau isi dia tak ada lah. Okay. Dan untuk soalan novel ni, kalau calon tak menjawab memang tak ada markah lah. Kosong markah. Betul tak Cikgu Rahmah? Hilang. Okay, ni contoh, jawapan contoh daripada novel. Jendela Menghadap Jalan dan Songket Berbenang Emas. Okay, jadi sebelum kita nak jawab, kita kena cari peristiwa pada setiap binaan plot terlebih dahulu. Ini contoh untuk Negeri Kedah lah. Okey. Ini contoh peristiwa lah mengikut binaan plot dalam Jendela Menghadap Jalan dan Songket Berbenang Emas. Yang pertama, permulaan. Okey, apa peristiwa yang ada dalam permulaan? Yang kedua, perkembangan. Okey, kemudian konflik. Okey, ada peristiwa apa dalam konflik? Okay, climax dan yang akhir sekali ialah peleraian.
Okay, dalam setiap ni ada peristiwa tertentu. Jadi sebenarnya untuk menjawab soalan novel ni, pelajar kena baca lah. Calon kena baca novel. Jadi bila baca, kita tahu macam mana kita nak jawab novel. Macam mana kita nak bagi peristiwa dia. So, kalau kita baca je sinopsis belakang, kita tak akan dapat peristiwa tu secara detail. Jadi untuk menjawab soalan novel sebenarnya, calon kena membaca novel ni. Okay, ini contoh soalan tadilah. Okay, soalan peristiwa yang boleh kita contohi. Dekat sini saya letak peristiwa dalam novel Songket Bermenang Emas karya Khairuddin Ayyib. Okay, ada dua peristiwa yang boleh kita contohi. Okay, jadi maksudnya bila kita jawab tu, kita kena letak peristiwa tu. Okay, peristiwa pertama ialah peristiwa Dahlia rajin belajar dan mengulang kaji pelajaran sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Okay, kenapa kita boleh contohi? Kita kena bagilah. Okay, sebab dia kenapa boleh contohi, peristiwa ini boleh kita contohi sekiranya kita ingin berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Okay, maksudnya ada peristiwa dan ada sebab kenapa kita boleh contohi. Okay, ini hanya berdasarkan sebuah novel. Jadi peristiwa yang kedua pun dalam novel Songket Bermenang Emas juga. Iaitu peristiwa Nek Kiah mengisafi kesalahan yang dilakukan olehnya terhadap Dahlia dan keluarganya. Iaitu dia sering membenci dan memandang rendah terhadap keluarga Dahlia. Okay, Nek Kiah insaf setelah dijaga oleh Dahlia semasa dia sakit. Okay, peristiwa ini boleh kita contohi kerana kita perlu insaf akan kesilapan yang telah dilakukan terhadap orang lain. Okay, jadi bila jawab novel, kita kena ada peristiwa dan bagi huraian peristiwa tu, isi dia dan sebab dia. Kenapa peristiwa itu boleh kita contohi. Cikgu Rahmah. Okay. Ini peristiwa yang kedua lah. Okay. Peristiwa Cikgu Rahmah. Okay. Ini peristiwa dalam novel. Ya, ya. Sebenarnya dalam novel Jendela Menghadap Jalan ni. Sebab dia ada Lily ni kan. Novel okay. Okay. Jadi. Ya. Peristiwa yang boleh dijadikan contoh kepada pembaca. Rahsia, sebenarnya soalan ni sama. Cumanya kita tambah peristiwa lain saja. Peristiwa lain saja. Okay. Peristiwa lain. Peristiwa lain. Cuma novel dia lah. Jawab ni lagi tak nak bagi jalan ya. Cara nak jawab tu. Okay. Jadi yang pertama kita kena letak macam tu lah. Okay, peristiwa apa? Peristiwa Lily patuh dengan permintaan ibunya untuk balik ke kampung datuk pada cuti sekolah. Jadi dan kita bagilah kenapa peristiwa ini dapat dicontohi oleh pembaca ialah kerana Lily akur akan permintaan ibunya untuk bercuti di kampung datuknya di Dungun Terengganu. Walaupun sebenarnya Lily ni dia dah ada rancangan lain dengan rakan-rakannya. Okay, maksudnya dalam hal ini Lily ni ialah seorang anak yang taat. Jadi walaupun dia ada rancangan lain, jadi dia patuh lah. Jadi peristiwa tu lah. Jadi bila kita jawab, kita bagi, kena bagi peristiwa tu dan kita kena bagi alasan dia kenapa. Okay. Peristiwa yang seterusnya ialah peristiwa Daniel menyelamatkan Lily yang diculik oleh Rafiq dan Haziq. Peristiwa ini boleh dicontohi oleh pembaca kerana masih wujud golongan masyarakat yang mempunyai semangat setia kawan dan berani. Seperti Daniel yang sanggup berkorban untuk menyelamatkan rakannya yang lain saya diculik. Pun tak elok lah Puan Asia malam ni. Ya? Yeah? Kenapa tu Cik Rahmah? Ha? Lain? Oh. Hujan kot sebab hari ni. Hari ni hujan. Tak apa. Okay. Keperluan peristiwa yang lengkap untuk dua markah. Maksudnya
apa yang kita kena Manasya. Pilih? Ya, ya. Ya, Cik Rama. Hello. Hello. Tak elok. Okay. Nampak tak? Okay. Saya sambung Cik Rama. Okey, keperluan peristiwa yang lengkap untuk dua markah. Jadi dalam peristiwa itu kita kena ada yang pertama, apakah peristiwa atau kejadian tersebut? Ha, maksudnya bila kita nak jawab soalan novel, kita kena tahu apakah peristiwa atau kejadian itu. Dan yang kedua, kita kena tulis siapakah yang terlibat dalam peristiwa itu. Dan yang ketiga, bilakah atau di manakah peristiwa itu berlaku? Dan yang keempat, apakah alasannya? Jadi peristiwa tu apa alasannya? Jadi ini yang perlu ada dalam setiap jawapan calon. Okey. Kita tunjuk contoh satu peristiwa tapi mempunyai pelbagai huraian atau alasan. Okey. Okey, saya bagi satu peristiwa lah. Okey, ni contoh dalam songket berbenak emas. Okey, jadi peristiwa dia ialah peristiwa Dahlia terjun ke dalam sungai berarus deras di hadapan rumahnya untuk menyelamatkan Said yang lemas. Okey. Taklah. Okey. Ada masalah. Nampak tak Cikgu Rahma? Nampak. Ha. Cuma line saya tu malam ni tak elok. Ha, line saya tak elok. Jadi saya asyik terkeluar saja. Oh. Tak apa Cikgu Asya teruskan bagian ni. Cikgu Asya teruskan. Okey. Dalam satu peristiwa, itu peristiwa Dahlia terjun ke dalam sungai berarus deras tu. Okey. Dia kita boleh jadikan peristiwa tu ialah peristiwa yang menarik. Kenapa menarik? Sebab sebab Dahlia ni dia sanggup terjun ke dalam sungai berarus deras berani rumah dia. Kan? Ya ya Cikgu Rahma. Ya Dahlia berani. Ha dia berani. Ha dia menariklah sebab dia berani. Okey? Dan kalau kita nak jawab peristiwa tu menyentuh hati. Ha sebab bukan calon-calon orang yang pun boleh sebab bukan sebarang orang sebenarnya yang berani terjun ke dalam sungai. Ha, dia menyentuh hatilah. Okey? Sebab kita tengok dia sangguplah okey terjun ke dalam sungai itu. Okey, dan peristiwa tu boleh jadi dicontohi. Kenapa boleh dicontohi? Ha. Sebab seorang gadis lah sebenarnya dia sanggup okey terjun ke dalam sungai. Okey, satu peristiwa je tapi kita boleh buat dia dalam pelbagai huraian. Okey, dalam pelbagai sebab sebenarnya. Okey. Dan yang keempat membanggakan. Okey. Perbuatan Dahlia tu sebenarnya sangat membanggakan lah. Okay. Dan yang kelima tu mengembirakan. Walaupun sebenarnya Said tu meninggal. Tapi mengembirakan tu sebabnya memanglah peristiwa tu sedih. Tapi mengembirakan tu sebabnya ada lagi orang yang sanggup menyelamatkan orang lain. Walaupun sebenarnya Said tu dah meninggal. Kemudian peristiwa tu boleh menjadi inspirasi. Okey, boleh menjadi inspirasi. Kita bagi alasan lah kenapa menjadi inspirasi. Okey, maksudnya satu peristiwa dalam novel tu kita boleh bagi pelbagai sebab lah.
Okay, dan kita boleh bagi alasan kenapa dia jadi macam tu. Kenapa macam ni. Ha. Betul tak Cikgu Rahmah? Puan Asia, di sini Puan Asia, di sini ya? Kalau pelajar nak bagi alasan, paling baguslah contohnya peristiwa ini boleh dicontohi kerana Dahlia sangat berani bertindak untuk membantu Said yang apa lemas. Kalau peristiwa itu pula, peristiwa ini dapat menyentuh hati pembaca kerana Dahlia memberanikan dirinya untuk menyelamatkan Said yang lemas hingga sanggup terjun ke dalam sungai. Kalau kita kaitkan dengan peristiwa menarik, ingat bagi alasan. Peristiwa ini menarik kerana Dahlia berani juga. Ambil yang sama juga peristiwanya. Dahlia berani untuk menyelamatkan Said yang lemas. Jadi peristiwa alasan yang di luar tu, kehendak soalan yang di luar tu sebenarnya pandai-pandailah pelajar kena nak tengok yang macam mana. Tapi peristiwa tu yang sama saja kan. Sebab tu satu peristiwa pelbagai huraian. Ha, itu sebenarnya. Betul lah tu. Okay. Kan? Okay, ni dalam songket berbenak emas. Dan kita tengok satu lagi contoh peristiwa. Ini dalam jendela menghadap jalan. Okay. Peristiwa dia ialah peristiwa Lily akur dengan cadangan ibunya agar dia menghabiskan masa cutinya di kampung datuknya di Dungun, Terengganu. Okay. Jadi dia pun ada pelbagai huraian. Satu peristiwa tapi kita boleh jadikan dia boleh dicontohi, menyentuh hati, menarik, membanggakan, menggembirakan dan menjadi inspirasi. Betul tak Cikgu Rahmah? Betul-betul. Di sini Puan Asia, kalau kita ambil je Lily dapat, kita gabung pula dia dengan apa, dengan kawannya ke, dengan Gita ke, boleh jadi kerjasama berpasukan, boleh jadi apa, kerjasama, boleh lagi. Jadi contohlah. Jadi sama juga. Antara peristiwa yang menarik ialah peristiwa Lily akur dengan cadangan ibunya agar dia menghabiskan masa cutinya di kampung datuknya di Dungun, Terengganu. Dapat satu markah. Okay. Peristiwa ini menarik kerana kita kaitkan Lily akur dengan pandangan ibunya. Di sini Lily ialah seorang anak yang taat. Dapat satu markah lagi. Jadi kalau peristiwa tadi kita kata siapa buat apa, pilihlah satu di mana ke. Siapa buat apa, bila ke. Ha, jadi jadi kita ulang pula dengan menyentuh hati pula. Ha, sama juga. Macam tu. Peristiwa yang sama. Jadi kalau lah pelajar dapat tahu dekat binaan plot tu, tahu permulaan, tahu perkembangan, tahu konflik, tahu klimaks dia, sekurang-kurangnya 5 peristiwa dia sudah tahu di situ. Dan kena tahu untuk menjawab novel ni. Okay. Kalau kita ikut binaan plot, at least pelajar akan tahu permulaan sampai habis. Kalau sinopsis mungkin kedudukannya tidak, belum tentu tahu si apa plot dia macam mana. Jadi kalau tahu binaan plot tu lebih baiklah. Okey. Ya, cuba esok. Saya sangat berminatlah dengan binaan plot tu. Boleh tak Cikgu Rahmah tolong terang dengan lebih detail berkenaan dengan peristiwa ikut binaan plot ni. Okey. Tak kiralah peristiwa dalam novel JMJ ke SBE ke. Okey, ini yang di Kedah lah, yang berada bagian utara lah. Kalau bagian negeri lain ada novel lain lah kan. Okey. Kita minta pelajar tahu tiap-tiap peristiwa dalam bahagian ini. Kalau ikutnya, kalau kita buat di sekolah, kita akan buat lengkungan bukit. Satu permulaan, perkembangan, klimaksnya, konfliknya, lepas tu penurunannya, peleraian dia, last sekali. Okay. Kita mesti tahu contohnya kalau tingkat 4, kita mula Lily. Kita mula dengan Lily. Okay. Kalau tingkat 5, kita tahu dengan Dahlia. Kita tahu. Kita dah tahu watak dia mula dengan apa. Kalau contohnya, kalau kata tingkat 4, Lily dah buat apa masa tu? Kita tengah tahu dia dah buat apa dah. Mak dia suruh dia pergi ke kampung. Ke kampung datuknya. Jadi bab 1 hingga bab 3 tu kita andaikan sebagai peristiwa dalam permulaan. Jadi apabila pelajar nak ambil saja contoh, nak ambil peristiwa, pelajar mesti tahu watak.
Kemudian dia buat apa? Kemudian di mana? Contohnya di sini, okey. Ibu Lili, kita minta Ibu Lili. Kita tagkan watak Ibu Lili. Ibu Lili meminta, mencadangkan Lili pergi bercuti di kampung semasa cuti persekolahan di kampung datuk nenek datuknya di Dungun Terengganu. Okey. Kalau itu peristiwa juga. Kalau kita ambil peristiwa lain, Ibu Lili datang jenguk dia, tidurlah, dia bangun dia bangun buat macam malas nak bangun. Ibunya pesan, panggil dia sayanglah. Itu menunjukkan ibunya penyayang kepadanya. Kita boleh juga Ibu Lili mengejutkan Lili bangun tidur dalam keadaan yang sangat lembut dengan perasaan kasih sayang semasa dia dia masih berada di biliknya. Jadi kita boleh juga peristiwa yang tu. Kalaulah kita ambil peristiwa Lili mempunyai rancangan dengan kawan-kawannya untuk menghargai gurunya yang akan berpindah ke bertukar bersara tu, yang gurunya yang akan bersara, kita menghargai, kita boleh juga menggunakan menghargai. Okey. Lili akur, kalau kita ambil Lili akur dengan cadangan nasihat ibunya untuk dia pergi bercuti, kita guna akur. Seboleh-bolehnya akur. Ada nilai bagi nampak. Akur ke, sayang ke, apa, menghargai ke, nampak nilai di situ. Okey. Kalau kita ambil Dahlia pula, okey, Dahlia bermain bola jaring dengan gigih berlatih. Kita kaitkan dengan Dahlia berlatih bermain bola jaring pula. Gigih berlatih, berlawak, bertanding. Sebab apa? Nak pergi, nak menang, gigih. Kemudian waktu yang sama, fikirannya duk terlibat dengan laporan projek yang tak siap lagi, kertas kerja yang tak siap lagi. Jadi maksudnya dia ada berfikir cara baiklah, positiflah. Itu permulaan. Okey. Kemudian kita pergi kat perkembangan pula. Okay, pergi ke perkembangan. Lili contohnya, Lili nak keluar asrama juga sekejap. Kenapa? Jadi ceritalah di situ. Ni Dahlia nak keluar asrama sekejap. Dahlia. Kenapa? Lili pergi di kampung di sana. Dia naik bas saja, dia jumpa kita. Di sana dia bertemu dengan Daniel pula. Lepas tu dia tolong datuknya dalam perubatan tradisional. Itu perkembangan. Okey, perkembangan. Kita masukkan. Buat apa, buat apa, mengapa. Kalaulah pelajar dapat dua peristiwa bahagian permulaan, dua peristiwa perkembangan, dua peristiwa konflik, klimat, dah ada 10 dah. 10 ni aku insyaAllah dia boleh jawab. Kalau konflik. Konflik maksudnya masalah. Masalah apa yang ada, yang ada dalam novel tu? Tu konflik. Masalah apa yang ada? Contoh di sini, macam kita tengok apa? Lili. Lili kena buat apa? Kita tengok Lili di sini, Lili kena colek. Oleh siapa? Colek. Dia colek. Oleh siapa? Okey. Itu konflik. Kita tengok pula apa, Cik Jah. Cik Jah kena apa? Penderaan. 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 Jadi itu ialah konflik. Suaminya curi kubah surau tu. Jadi konflik. Itu konflik. Kalau kita pergi pula novel apa, SBE. Songket Bernamas. Songket Bernamas. Dahlia, konflik dia apa? Dahlia. Mak dia macam mana? Dia konflik. Dia nak kena dalam, dia nak belajar. Dia nak kena pergi tunggu mak dia di hospital. Nak kena masak lah. Jadi mak dia keadaan yang tidak tidak cuman, dia dikeji lagi, dikeji oleh orang kampung, itu konflik yang berlaku dalam diri dia. Nenek dia itu pun tak suka kan, nenek punya tak suka. Jadi dah kalau boleh tu pelajar kena tahulah, kena tahu, harap sangat bila tahu yang ni dapat soalan macam mana pun pelajar boleh jawab. Jangan kata susah. Sikit dah dapat nak markah, tapi kena usaha sedikit. Itu saja kan. Okey. Usaha tu. Okey. Climax satu cerita. Climax kalau kata untuk novel JMJ tu, kita ambil climax dia apabila Cik Jah melaporkan pada orang kampung sendirilah tentang suaminya yang apa, mencuri kubah tu. Kubah surau. Selama ni orang sangka Rafiq dengan tu yang curi, rupanya suami dia sendiri yang curi. Jadi keberanian dia, dia berani, dia jujur untuk menceritakan keburukan suaminya sendiri, tu ialah climax cerita JMJ tu, jendela menghadap jalan. Okey. Kalau SBE ni kita ambil climax dia tu, banyak juga climax dia.
Ha. Banjir pun climax juga tu. Ya. Ha. Ha. Banjir besar tu. Kemudian okay. Peristiwa menyelamatkan tu apa? Cuba menyelamatkan tu pun climax okay, juga. Ya, okey. Ha, itu climax kan. Ada siapa buat apa kan. Okey. Pelerayan tu kita ambil last macam kita tengok novel di rumah, macam kita tengok TV di rumah lah. Last kali happy ending ke, happy sad ending ke? Ha, itulah pelerayannya. Best lah cerita sudah tu. Last lah kita kata apa? Wah, lastly, okay, family tu apa, pasangan tu berkahwin ke contohnya. Atau last kali anak-anaknya semua berjaya ke. Itu maksudnya happy ending. Kalau last, kalau kita tengok kemah Hindustan, sad ending dia, tiba-tibanya hero mati. Ha, itu mati. Sad ending. Dalam novel JMJ dengan SBE pun macam tu lah juga. Hmm. Ada happy ending, ada sad ending. Tetapi hak yang pelarian kalau JMJ tu, Lily lah sekali macam Lily berjaya. Ya. Lily balik kampung. Okay. Ha. Dahlia pun berjaya. Dapat melanjutkan pelajaran. Ya. Okay. Dahlia ke Jepun kan. Untuk 6 markah ni, nak cari 6 markah je. Tapi kalau dapat ingatkan peristiwa-peristiwa ni, sangat membantu. Jadi, lagi satu, jangan lupa untuk memberi alasan. Alasan kenapa? Alasan sama ada pelajar nak tulis nama watak tu semula ke atau nak tulis dia ke, boleh. Tak ada masalah. Tak ada masalah. Kalau nak jawab, tapi yang jadi, tapi yang jadi masalahnya Cikgu Rahma, ada pelajar yang tak mau baca lah sebenarnya novel ni. Yang tak suka membaca novel. Tak mau baca hafal binaan plot. Apa binaan pula? Boleh. Sebab dia rasa macam tebal. Tak tahulah macam mana. Sebab dia. Kita pesan itulah hafal binaan pula. Okay. Hafal binaan. Kita tahu cerita dalam tu. Sebab kalau kita tak boleh nak pilih peristiwa. Tak boleh nak jawab. Lepas tu cakaplah susah. Itu masalah. Okay. Kita pergi. Tadi ni cara jawab ni, cara jawab semua ni kita kena ingat tu. Okay, kita digalakkan lah apabila mereka tulis peristiwa dengan ataupun kejadian, siapa terlibat, bila ke, apa tu bagi alasan. Kalau boleh satu peristiwa ni, satu alasan, duduklah satu perenggan. Pendahuluan, baca nama novel, siapa pengarang dia, lepas tu ambil kehendak soalan, jadi dalam satu perenggan. Jadi apabila pemeriksa semak dalam komputer nanti, nampak perenggan pendahuluan, isi pertama, peristiwa pertama dan dan alasan, lepas tu peristiwa kedua dan alasan, hati dia pun tengok, wah cantik saja nampak kan. Ha, sejuk, senang nak tengok markah dekat mana. Tersusun, kemas. Tersusun. Pemeriksa nak semak pun nampak mudah saja kan. Nak macam tu lah. Kerana dia campur kan. Jadi susah. Jadi kalau kita buat sendiri macam tu, kita nampak apa? Tersusun kemas. Kita pun nak baca, nak semak jawapan nanti, lebih senang. Lebih senang. Okay. Ada tak apa-apa lagi yang kita risau apabila pelajar nak jawab novel ni? Okay. Mungkin dia takut dia lupa nama penulis. Tapi jangan risaulah sebab tu ada dalam soalan kan? Ya. Dalam soalan. Itu pendahuluan saja kan. Kalaulah pelajar. Apa rahsia? Kalaulah pelajar tak tulis pendahuluan. Tak ada masalah. Pendahuluan tak tulis. Sebenarnya kan? So isi. Boleh tak tulis kan? Tak ada masalah. Tapi kan saya cikgu lah nak terangkan. Kita ni buat bahasa Melayu. Biarlah kita berbahasa. Jadi masuklah elok-elok. Ibarat kita nak masuk rumah orang, kita ketuk bagi pintu. Salam. Macam itulah kita buat. Bagi salam. Macam itulah kita nak jawab novel. Macam itulah kita nak jawab karangan ke apa. Jadi ada pendahuluan dia. Masuklah novel. Sikit saja. Novel yang saya kaji ialah novel Jendela Menghadap Jalan. Hasil karya Mak Darin. Apa nama Mak Darin? Rohani Mak Darin. Rohani Mak Darin. Rohani Mak Darin. Novel ini memaparkan dua peristiwa yang yang menunjukkan kerjasama antara masyarakat. Kami menunjukkan kerjasama saja kan. Okey. Ikut soalan. Masuk. Ikut soalan. Okay. Peristiwa pertama yang memberi
menunjukkan kerjasama termasuklah peristiwa apa. Okay, siapa buat apa, ambil di sinilah bila. Jadi ambil balik soalan dia, bagi alasan. Jadi dapatlah jawapan tu. Tu satu peristiwa. Selang sebaris ke masuk satu isi lagi, peristiwa kedua. Satu peristiwa lagi. Ya, okey. Boleh insya-Allah ni bahagian novel ni kan. Ha. 8 satu lagi senang. Duk jawapan ada dalam petikan. Jangan duk fikir nak cari hal lain. Senang je. Kalau tak ambil petikan rugi. Bonus saja yang tu. Okey. Ada lagi tak kita ni? Okey, kita tengok. Okey, ya ni. Apa dah ni? Last ni. Okey. Novel tak ada bincang banyak sangat kan kalau rumah. Banyaklah. Kalau kita tengok slide kita sekali yang atas balik ikut kita nak tambah apa-apa. Slide kita dari awal kita nak tambah apa-apa. Ada tak soalan-soalan yang ditanya daripada ni? Kita pun tak pasti. Saya tak nampak. Kalau Cikgu Rahman boleh nampak kot. Kalau tengok di sini tak nampak juga. Nampak? Tak ada. Ni tak yang ada dari awal lah. Tak ada orang tanya pula. Tak ada. Okay. Yang ni sepintas selalulah yang kita kata tadi. Okay. Tapi yang ni sangat kecil kan. Jadi kita fokus soalan 8. Kita tengok yang inilah. Yang ini. Yang keluar dah ni. Yang nampak lah. Okay. Kalau anak-anak negeri Kedah nak suruh periksa percubaan lah. Kalau cukup utamanya negeri Kedah lah. Okay. Kalau nak periksa percubaan baru ni. Jadi novel Pantai Kasih ni dah keluar. Di Sebalik Dinara dah keluar. Ni 81. 81 nak. Jendela Menghadap Jalan dah keluar. Jadi kita ada 5 lagi pilihan yang lain. Tapi jangan risau, jawapan ada di situ. Okey. Kalau yang ni peristiwa menggembirakan sudah. Peristiwa yang diteladani. Peristiwa sudah. Yang dapat jadi pedoman sudah. Apa lagi yang kemungkinan? Menarik. Lagi apa? Panduan. Belum lagi ni. Panduan. Menyedihkan. Kejutan, kesan yang mendalam, semangat kerjasama atau berpasukan, peristiwa menarik pun belum lagi kan? Belum lagi peristiwa menarik. Belum lagi. Apa lagi yang yang insaf macam mana ke insaf? Menggembirakan. Menggembirakan. Gembira lawan sedih. Ini contohlah yang kita. Sebab kalau ikut soalan ni, soalan tak akan keluar dah peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan contohnya nilai. Tak akan keluar dah. Berkaitan dengan pelajaran, dia tak akan keluar dah. Yang itu yang komsas. Peristiwa yang berkaitan dengan ataupun diujikan dengan apa? Persoalan. Persoalan. Tidak akan ditanya. Tidak macam tu. Ataupun berkaitan dengan watak. Watak. Tidak lagi dah. Jadi soalan ni dia berkaitan dengan peristiwa. Dulu kan, kalau soalan dulu, huraikan 2 nilai yang terdapat dalam novel kan. Lepas tu pelajar akan bagi nilai, bagi peristiwa. Sekarang kita terus minta peristiwa. Dan kenapa peristiwa tersebut? Okay. Okay. Ada lagi ke? Okay. Yang ini bahagian ni nak tambah apa-apa tak? Bahagian tadi. Slide yang atas tadi. Ni ya. Ada apa-apa tak? Tak ada. It's okay je. Soalan. Penerangan untuk pemakahan. Penerangan. Ada lagi satu. Panduan pemakahan bagi atas soalan lagi, panduan. Untuk 81 tu. Oh, 81. Oh, yang ni tadi dah berapa rasa tu. Tapi Cikgu Rahma aku ada nak tambah dengan yang saya bagi tadi. Okay, ini kita jelaskan lagi sekali lah. Okay, panduan pemakahan. Tadi masa ni. Saya terkeluar sebab apa line tak cantik kan. Terkeluar. Okay, jawapan dia boleh berdasarkan sebuah atau dua buah novel. Jadi kita kena tengok soalan lah. Okay, kalau soalan nak sebuah,
Jadi kita bagi dua peristiwa. Kalau dia nak dua buah, selalunya satu peristiwa. Dua tahun ini dan ulangan masih satu novel kan? Masih satu novel. Mungkin sebab baru lagi novel. Kan? Tapi kita nak bagi pendedahan lah. Yeah. Mungkin dia akan ditanya daripada dua buah novel. Okay? Jadi jawapan adalah dalam ayat-ayat yang lengkap. Yeah. Okay? Ayat yang lengkap tadi macam tadilah kita dah ada dah. Okay, apa dia? Peristiwa apa? Okay? Siapa yang terlibat? Semua tu lah. Okay? Satu markah bagi setiap isi yang betul. Okay? Peristiwa lah. Okay? Satu markah bagi peristiwa. Huraian. Contoh yang lengkap dan jelas bagi setiap isi. Maksudnya kita sebenarnya kena jawab dalam ayat yang lengkap lah sebenarnya. Okay, kita dah bagi isi tu. Okay, kita bagi peristiwa tu sebenarnya. Dan kita bagi huraian dia. Okay. Markah isi maksimum 4 markah. Okay, kita tahu soalan 82 ni 6 markah. Sebab 81 markah dia 4 markah. Jadi 82 ni 4 markah untuk isi. Sebab dia ada markah bahasa lagi 2. Jadi 2 markah bagi setiap isi dan peristiwa atau huraian. Maksudnya satu isi satu markah, kemudian huraian dia satu markah. Satu markah isi, satu markah huraian. Jadi 2 peristiwa, jadi 2 markah isi dan 2 markah huraian. Okey, jadi 4. Jadi untuk markah bahasa maksimum 2 markah diberi secara menyeluruh. Okay. Okay, maksudnya kalau ayat dia elok, isi dia peristiwa dia betul, ayat dia pun elok. Okay. 2 markah. Tapi kalau kita tengok bahasa dia, ayat mungkin dia bagi peristiwa saja dan huraian dia pun mungkin ayat dia tak berapa cantik. Okay, jadi kita bagi markah bahasa dia lemahlah 1 markah. Betul tak Cikgu Rahman macam tu? Kalau pendahuluan tak ada pun markah dia lemah. Bahasa dia lemah. Oh. Ya, ya. Kalau pendahuluan tak ada pun bahasa lemah. Sebab dia terus masuk. Jadi kena juga. Walaupun kena masuk, dia tidak ada markah. Dia ada markah. Tapi apabila dia tak masuk, dia terus masuk isi saja. Kita macam penalty dari segi lah. Oh. Maksudnya kita kena beritahu lah memang kena buat pendahuluan sebab kena pendahuluan buat. Tu satu ayat saja kan? Jadi dia tak akan dapat bahasa tu. Dua lah. Tak akan dapat bahasa dua kalau dia tak tulis. Okay. Kemudian jika dia cara menjawab. Okay, teruskan. Okay, jika cara teruskan. Menjawab dan markah isi kosong. Okay, maksudnya dia tak bagilah peristiwa tu mungkin tak betul lah. Okay, beri 1 markah untuk bahasa. Okay, yang merah tu maksudnya dia jawab. Tapi jawapan dia tu salah. Okay. Jadi dia hanya ada. Hafal yang lain. Contohnya Puan Rasyah hafal yang lain. Soalan tanya lain. Hafal yang lain. Dia jawab lah. Tapi kita terima. Tapi bagi bahasa je lah. Okay, macam mana pula kalau macam dia Kedah. Dia kira zon utara. Tapi dia jawab novel negeri lain. Tiada masalah. Tiada masalah. Pemeriksa kena menyemak kertas tersebut. Pemeriksa kena baca. Kena cari bahan, semak. Tiada masalah. Tak, mungkin ada contohnya pelajar tu duduk di... Contohnya pelajar tu di Selangor. Kemudian dia berpindah ke Kedah. Teks lain. Dia dah belajar teks sana. Contohnya... setengah dah. Sikit lagi je nak periksa. Tapi dia nak belajar pula untuk teks yang dia dah mungkin satu apa kejutan padanya. Dia terus buat dengan novel di sana. Dia ada masalah. Dia sebenarnya dia beruntung. Dia secara rasa dia belajar dua lah sebenarnya. Okay. Kalau belajar rajin baca novel semua ni pun bagus. Satu kelebihan lah bagi dia kan. Okay. Ya. Yang untuk H pula, calon tidak menjawab kosong markah. Ha, ni kita tahulah kalau memang tak ada jawapan, tiada markah maksudnya. Okay. Ya, jadi soalan novel ni sebenarnya bukan susah lah. Okay, jadi kita boleh jawab. Okay, sebab kalau kita tak jawab memang kosong markah. Rugilah 6 markah tu. Kan? Ya. Okay.
Okey. Kita kita pergi ke sini. Ini sudah pesan dah. Cari peristiwa. Okey, ni peristiwa tadi yang mengikut binaan plot yang Cikgu Rahma dah teranglah tadi. Okay. Adik lukis siap letak atas meja ke bagi nampak selalu senang. Kan? Ataupun kalau buat yang tadi macam satu peristiwa yang di apa slide yang belakang Pertaminda tu, satu peristiwa pelbagai huraian. Pun boleh. Pun boleh. Kan? Okey, turun lagi. Okey. Ni contoh jawapan lah. Baca lah tengok. Baca tengok puasnya. Okey. Jadi tadi saya dah baca tapi kita bacalah lagi sekali. Okey, jawapan. Maksudnya ayat pendahuluan tu senang je. Okey, novel yang saya kaji ialah Soket Berbenang Emas karya Khairuddin Ayyub. Okey, jadi calon ataupun pelajar tak boleh, tak payah risau lah. Okey, nama penulis sebab tu semua dah ada dalam soalan. Okey. Kemudian terdapat dua peristiwa yang boleh kita contohi. Ini pun kita ambil daripada dalam soalan lah. Kita tengok apa dia, apa yang soalan nak. Okay. Jadi peristiwa pertama ialah peristiwa Dahlia rajin belajar dan mengulang kaji pelajaran sebagai persediaan menghadapi peperiksaan. Okay. Ada nama watak dia, Dahlia. Okay. Dia buat apa? Dia rajin belajar. Okay. Kemudian peristiwa ini boleh kita contohi. Ni alasan dia lah. Kenapa kita boleh contohi? Sebab kalau kita nak berjaya dalam kehidupan, kita sebenarnya kenalah rajin. Kan? Jadi kita dah bagi peristiwa. Kemudian kita bagi dia punya alasan. Okay? Sebab dia. Okay? Peristiwa ini boleh kita contohi sekiranya kita ingin berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Itu baru satu peristiwa. Okey, peristiwa yang kedua ialah peristiwa Nek Kiah mengisafi kesalahan yang dilakukan olehnya terhadap Dahlia dan keluarganya. Iaitu dia sering membenci dan memandang rendah terhadap keluarga Dahlia. Okey. Ni peristiwa ada watak dia, Nek Kiah kan? Jadi dia tak suka keluarga Dahlia. Okey, huraian dia lah. Dia sering membenci dan memandang rendah terhadap keluarga Dahlia sebab keluarga Dahlia ni miskin. Okey. Nek Kiah insaf setelah dijaga oleh Dahlia semasa dia sakit. Okey. Peristiwa ini kita boleh kita contohi kerana kita perlu insaf akan kesilapan yang telah dilakukan terhadap orang lain. Okey, maksudnya ini pun masa klimaks itulah. Okey. Konflik dia Nek Kiah masa awal tu kalau ikut Cikgu Rahmah punya plot tu Nek Kiah ni dia konflik dengan keluarga Dahlia. Okey, ni kira peleraian lah. Okey. Dia insaf setelah dijaga oleh Dahlia semasa dia sakit. Peristiwa ini boleh kita contohi kerana kita perlu insafkan kesilapan yang telah lakukan terhadap orang lain. Jadi kitalah yang bagi alasan. Jadi alasan tu sebenarnya kita boleh tulis ikut kesesuaian peristiwa. Ayat dia tu kita susun sendiri. Sebabnya dia tak ada pun dalam novel tu macam tu. Kita yang susun sendiri. Kita nak bagi alasan kenapa benda tu macam tu. Boleh kita contohi yang kenapa. Yeah? Betul tak Cikgu Rahmah? Kan Cikgu Rahmah nak tambah lagi? Dari segi alasan. Betul-betul tu. Dari segi alasan, di sinilah kalau kita nak kaitkan dengan contohnya yang isi pertama. Peristiwa ini boleh kita contohi kerana Dahlia merupakan seorang yang rajin. Kita boleh mencontohi. Peristiwa ini boleh kita contohi kerana Dahlia seorang yang rajin dan memberi kesan pada kita. Pun boleh. Kita bubuh balik. Peristiwa ini boleh kita contohi kerana adanya golongan masyarakat yang rajin seperti Dahlia pun boleh. Sebenarnya alasan tu cuma untuk memberi apa, pelajar fikir sedikit saja. Apa-apa alasan pun saya logik dengan peristiwa tu diterima lagi. Diterima. Okay. Maksudnya kita sebenarnya yang memunasabahkan balik. Kaya di bawah pula peristiwa ini boleh kita contohi kerana kita perlu insaf. Kita perlu tu dah dikaitkan pengajaran, betul tak?
kalau hak bawah tu. Peristiwa ini boleh kita contohi kerana kita perlu insaf akan kesilapan yang telah dilakukan terhadap orang lain. Kita kaitkan, kita perlu dikaitkan dengan pengajaran. Kalau kita peristiwa ni boleh kita contohi kerana masih wujudnya golongan masyarakat yang sentiasa insaf akan kesalahannya pun boleh lagi. Ataupun peristiwa ini kita boleh contohi kerana kita boleh contohi kerana Nek Kiah lah menyedari kesilapannya. Jadi kita boleh apa? Jadi jangan tak bagi alasan je, bagi je alasan. Pemeriksa akan cuba tengok boleh diterima ke tidak. Itu saja. Sebenarnya apa kita jawapan kita ni sebenarnya positif lah kan, Cikgu Rahmah kan? Positif. Jawapan kita ni semua positif. Lebih ke arah positif. Nilai pun kalau kita nak ambil peristiwa pun kalau sebolehnya kita ambil peristiwa yang positif. Ada juga kawan tanya apa kalau apa peristiwa yang apa menghayat hati, peristiwa yang meninggalkan meninggalkan kesan, nak bagi peristiwa macam mana? Peristiwa sedih ke, peristiwa gembira ke, peristiwa marah ke? Seboleh-bolehnya kita ambil peristiwa yang positif, peristiwa yang menunjukkan kasih sayang, peristiwa yang menunjukkan keinsafan macam ni, peristiwa yang menunjukkan kasih, kan? Peristiwa yang menunjukkan bangga, kita tak lihat macam tu. Kalau kata peristiwa yang benci-benci tu, janganlah kita ambil. Jadi tidak ada nilai di situ kan. Seboleh-bolehnya lah. Kalau kata peristiwa kalau yang menyentuh hati. Kalau peristiwa yang menyayat hati memang yang sedih lah. Kalau menyentuh hati, menyentuh perasaan. Jadi kita dia dah sampai ke hati. Menyentuh perasaan. Ada lagi? Maksudnya maksudnya sebenarnya kalau kita nak jawab soalan, kita ambil yang positif. Kita jangan nampak yang negatif. Kalau kita nak jawab apa-apa soalan lah sebenarnya saya rasa kertas satu pun sama. Kita akan ambil yang positif dahulu. Kan? Betul-betul. Okay. Dari segi ayat tu, dari segi bahasa, guna penanda wacana elok-elok. Kalau tak nak tu dia peristiwa pertama, peristiwa kedua pun cukup. Kalau nak tulis yang biasa, selain itulah seterusnya. Kan dua saja. Ayat hak nombor dua tu, peristiwa ini ambil pada dekat soalan. Contoh warna merah tu. Beberapa peristiwa yang boleh dicontoh pada pembaca. Bila kita bagi alasan, kita ambil baliklah. Peristiwa ini dapat dicontohi oleh pembaca kerana. Jadi kita ambil ayat merah tu balik untuk alasan. Tapi kalau alasan kita terdapat berapa peristiwa yang menarik, kita pun peristiwa ini menarik. Ikut kehendak soalan. Ikut kehendak soalan. Okay. Yang tadi kita bincang lah. Kita ulang elok sekarang ni. Masa kita pun kena habis-habis sekarang ni. Ini satu contoh yang bagus lah. Okay. Yang sangat bagus. Inspirasi tu guna. Apa? Inspirasi. Mungkin pelajar nak faham ni. Inspirasi. Yang menjadi. Inspirasi. Kita jadi sumber pada kita. Semangat sumber. Pada kita. Semangat. Kita nak ambil semangat apa? Kita nak ambil semangat Dahlia ke? Kita nak ambil semangat Lily ke? Kalau watak utama. Ataupun kita ambil semangat Datuk yang tua tetapi masih aktif dengan perubatan tradisionalnya lagi. Perubatan. Ataupun kita ambil watak ibu. Ibu Dahlia yang berkerjaya. Bangun pagi awal. Semua tu sebab nak bekerja kan. Pun boleh lagi. Jadi ataupun kita ambil watak sampai inspirasi misalnya sumber kita. Siapalah yang jadi sumber kita? Inspirasi. Kalau aspirasi, cita-cita pula. Ni cita-cita. As dari luar. Aspirasi, cita-cita. Betul. Ada tak peristiwa yang boleh menjadi aspirasi? Mana kita nak tahu tiba-tiba keluar. Apa yang kita kan? Apa yang kita nak jadi sumber. Macam tu kan? Inspirasi. Aspirasi kita. Ni dalam menyentuh hati ya. Menyentuh hati kita nak ambil peristiwa apa-apa. Okey, masa kita pun hampir tamat dah ni. Ada lagi? Ini kita ambil dua novel saja kan. Novel di utara sajalah.
Okey. Kalau novel pergi kita pun nak habis sudah kan. Tapi kalau kita pergi novel contohnya lah, saya pernah berada di Sabah. Kalau kata novel jendela menghadap jalan tu, kita ambil watak apa, watak yang berada dalam makmal, maklum komputer dari kecil lagi dipasang chip oleh keluarganya. Jadi dia lebih kepada sains dan teknologi itu, kepintaran. Okey, kalau ambil novel hati kata lima di Sabah dia lebih kepada budaya. Budaya ibu bapa sampai terpisah kerana seorang sangat sukakan tarian. Tarian. Ayah pula sebab bapa asyik terlibat dengan tarian rasa terpisah, rasa macam tersisih. Jadi berpisah kerana budaya tarian. Akhirnya anak menjadi orang tengah mencantumkan semula. Okey, masa kita dah habis, selesai sudah. Yang pelajar dah habis lah. Kita saja habis lah. Okay lah lebih kurang kita novel tak banyak masalah sangat ya kan, tapi baca tu dia tak baca, jadi nak masuk peristiwa tak tahu, nak jawab tak tahulah, itu masalahnya. Okay. Tak tadi banyak kali terkeluar tadi link tak elok, banyak kali terkeluar. Hujan ni sifat kita tak tengok apa ni. Lepas tu nak masuk ni apa masalah je lah, ya Allah kata. Okeylah, kau kita habiskan di sini lah. Aha.